Peki nasıl istersen öyle olsun. Apa kabar fans Vicky dan Tuba Kiara? Kali ini Mimin ingin memberikan informasi seputar Vicky Naki dan Tuba. Seperti yang kita tahu, saat ini sedang ramai diperbincangkan fans Vicky Naki soal koper Vicky yang sengaja ditinggal di Turki. Dan banyak yang pro dan kontra tentang hal ini. Di sini Mimin tak ingin membahas masalah koper itu. Entah dititipkan atau tidak, karena menurut Mimin hal ini bukanlah hal penting bagi hubungan Vicky Naki dan Tuba. Sebenarnya ada sesuatu yang lebih penting dan jauh lebih besar dari sekedar masalah koper ini yang dititipkan Vicky kepada Tuba di Turki, yaitu rasa cinta, rasa sayang dan pengorbanan Vicky untuk Tuba. Pengorbanan, rasa sayang dan cinta Vicky lah yang akan selalu tinggal dan disimpan di hati Tuba, dan itu akan terus melekat di hati dan pikiran Tuba. Bahkan saat Vicky akan pulang ke Indonesia, Tuba sudah gak bisa lagi menahan sesuatu yang bergejolak di hatinya. Tuba seperti tidak rela Vicky meninggalkannya, sampai memohon kepada Vicky, sampai-sampai membuat Vicky terdiam dan kaget. Terlihat jelas Tuba tak kuasa menahan air matanya saat detik-detik terakhir pertemuan mereka. Please. You know, regularly. I will. Please. I know, Tuba very lonely. Dia gak punya bestie, cuma aku bestie satu-satunya, guys. My bestie. Can you come from Indonesia to me? Hmm? Yes. Sure. I'll do that for you, for my bestie. Giden gitmiştir zaten. Ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim.